Masih cukup santai, masih cukup relax. Nah, relax langsung coba dimulai juga. Dia tertangkap bot sementara, masih bisa konek karena satu orang. Tapi lo lihat, bakal coba dibunuh sama tolong sisi. Tapi sisi harus tumbang. Ya ampun. Keluar aja Bert Elby, udah ngeluarin juga satu Ryu di sana. Tapi sekarang ada yang tertangkap tuh Yiwei. Tapi dan ternyata Kuahai berhasil nge-steal satu dan lo stayer. Dan Yiwei menjadi makanan untuk WeGaming. Oh my god. Lagi Mina bahkan harus hilang seperti kaleng di sana, terlalu kecil. Walaupun masih ada Hayate juga, Trip Clear, Kunai Blitz, dan juga Huang hanya harus tumbang. Tapi masih ada satu Wave Creep. Ya, kali ini satu inisiasi yang cukup bagus. Tapi Clip Breaker bukan tempat dibuka dari seorang sisi cukup berani. Oh, NK-nya tertangkap. Udah ada damage yang bakal tempat dibuka terlebih dahulu. Xiaolin menjaga posisinya di arah belakang. Bakal tempat diburu juga. Ternyata dua orang sekali untuk satu Alain. Masuk karena serang Xiaolin. Baru bangkit lagi. Tapi masih bisa bertahan. Masih ada Mammoth Locker. Dan ternyata sempat memberikan damage cukup banyak kali ini. Dari serang Zeng. Spin ini damage cukup banyak. Jatuh di arah belakang. Harus tumbang satu persatu. Ya ampun. Terlalu Alain. Ke arah serang Xiaolin. Semua skillnya habis. Tabrak dulu sama seorang Kuang Hai. Ada satu creep, wave creep yang masuk ke arah dari tower dat Abyssal Lane, sorry. Dan sekarang kita juga ada Han yang langsung mulai didorong-dorong. Yiwei, speeding bullet. Ternyata Maris langsung main sama di sana. Chai juga harus hilang karena flank yang sungguh cantik dari VGaming. Dan sekarang tiga orang berada di bawah tower. Malah berada di bawah masalah karena empat orang udah hilang dari...